Halo Sobat Traveler, jumpa kembali channel saya, Masep Project. Ikuti terus perjalanan saya ya, karena saya akan terus menjelajahi tempat yang menarik. Jangan lupa untuk supportnya ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Kali ini saya akan mengajak sobat semua untuk jalan-jalan ke daerah Majalengka. Ya, daerah Siring Panyawuyan terletak di Desa Sukasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Jaraknya sendiri adalah sekitar 19 km dari pusat kota Majalengka atau sekitar 30 menit waktu tempuh perjalanan. Sekarang saya sedang berada di Terminal Wisata Argapura. Tempatnya masih baru ya, sengaja dibangun untuk tempat transit dan pusat informasi seputar Panyawuyan, serta berfungsi juga untuk mengontrol volume pengunjung bila mana di tempat wisatanya penuh, maka akan di stop di tempat ini. Sekarang saya akan bagi menjadi dua tempat ya sob. Tempat pertama yang saya kunjungi adalah Puncak Panyawuyan, karena di sini ada spot atau fasilitas yang baru dibangun. Seperti apa spotnya? Simak terus videonya ya. Cekidot. Dan spot baru itu adalah Musola Raharja Khairul Ummah. Terasa spesial karena tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk beribadah, tapi juga menyediakan beberapa spot dengan latar belakang terasering yang ciamik. Masjid ini diresmikan pada tanggal 1 April 2022 oleh Bupati Majalengka Karna Sobahi. Masjid ini dibangun dan diresmikan bersamaan di tiga area, yaitu Panyawuyan, rest area Cikebo, dan wisata Situ Cipanten. Ketiga tempat itu adalah tempat wisata unggulan yang berada di Kabupaten Majalengka ya sob. Tujuan dibangun masjid ini adalah untuk memfasilitasi para pengunjung untuk tetap menjalankan kewajiban ibadahnya di tengah berwisata. Di sini juga terdapat beberapa spot untuk berfoto ya sob. Terlihat ada dua kamar mandi ya sob, dan tempat untuk wudhu. Terpantau ada petugas yang sudah standby. Kita bisa membeli tiket di sini ya sob. Tiketnya sendiri tergolong murah kok, cuma Rp5.000 saja untuk dewasa ya sob, karena anak-anak tidak dihitung. Sebelumnya tempat ini memang hanya dijadikan sebagai perkebunan sayur. Namun semenjak viral di medsos, banyak fotografer profesional dan pengunjung dari luar kota yang datang ke lokasi ini. Karena memang tempat ini menyuguhkan panorama yang cantik dan asri dari gugusan bukit yang ditanami sayuran seperti bawang, selada, dan lain-lain. Dan udaranya pun sejuk ya sob. Sangat cocok untuk kamu yang ingin mencari lokasi untuk melepas penat atau healing lah bahasa sekarang mah. Nah, di depan kita ini adalah salah satu spot ya sob. Bangunan segitiga berupa rumah panggung yang kecil. Akan kita lihat seperti apa ya sob.
Di sini dapat terlihat jelas ladang kebun yang tersusun rapi, serta landscape alam di bawahnya menjadi panorama terbaik dan menjadi keunggulan yang dimiliki terhadap sering banyak hujan. Kebetulan cuacanya sedang hujan ya Sob, jadi kita berteduh dulu di warung yang ada di atas sini. Segelas teh hangat atau kopi dan mie rebus jadi santapan paling nikmat ketika berada di tempat ini. Dan inilah puncak Panyawayan. Di sini merupakan titik tertinggi di tempat ini ya Sob. Tingginya sendiri sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Kebayang betapa dinginnya kan Sob? Maka disarankan untuk kamu memakai pakaian yang tebal atau jaket ketika berkunjung ke tempat ini. Waktu terbaik berkunjung ke tempat ini adalah ketika ladangnya sudah mulai ditanami atau jika kalian datang beberapa minggu sebelum panen tiba. Maka tampilan hijau terasering yang sempurna akan kalian dapatkan ketika berkunjung ke tempat ini. Perpaduan warna hijau dari kebun sayur dengan sinar matahari pagi akan memberikan kesan hangat saat siang hari. Sedangkan pada malam hari, gemerlap lampu dari rumah warga dan suasana malam di Kabupaten Majalengka terasa menawan. Oh iya, fisik juga harus kalian siapkan ya Sob, karena tanjakan dan turunannya sangat menguras stamina. Maka jangan aneh ya bila mana setelah mengunjungi tempat ini ada yang aneh dan pegal-pegal terasa di lutut dan kaki kalian ya Sob. Tapi terbayar lunas dengan pikiran yang kembali jernih dan stres yang hilang. Dan tempat kedua yang akan kita datangi adalah Lawang Saketeng. Sebenarnya jarak dari puncak Panyawayan ke Lawang Saketeng sangat dekat ya Sob. Namun karena berbeda desa, maka berbeda pula pengelolanya. Jadi kita harus membayar lagi tiket ya Sob ketika mau masuk ke tempat ini. Harganya pun sama seperti tadi kok Sob, Rp5.000 saja. Dan anak-anak tidak dihitung ya Sob. Di sini terlihat ada dua jalur yang disekat ya Sob. Di sebelah kanan adalah jalan untuk warga sekitar atau petani yang hendak pulang pergi ke ladang atau motor yang mengangkut hasil ladang. Nah, kalau sebelah kiri itu khusus untuk kita pengunjung yang berkunjung ke Lawang Saketeng. Nah, di sini terlihat papan penunjuk arah ya Sob. Jadi sebenarnya dari sini ke puncak Panyawayan itu bisa langsung Sob tanpa harus bayar lagi. Tapi dengan kontur jalan setapak yang naik turun akan sangat-sangat menguras tenaga. Terus jika kendaraan kalian diparkir di sebelah sana maka harus balik lagi. Yakin sanggup? Dan di sini pun terlihat rumah panggung segitiga seperti di puncak Panyawayan tadi ya Sob.
Nah, ini adalah warung-warungnya, Sob. Tersedia beraneka ragam makanan dan minuman serta cemilan di sini ya, Sob. Tapi jangan khawatir loh, harganya juga sangat-sangat terjangkau. Dan kita pun lanjut menyusuri jalan. Terlihat petugas yang berjaga di pintu masuk ya, Sob. Kenapa ada penjaga? Karena di sini diterapkan batas kapasitas maksimal pengunjung, yaitu hanya maksimal 30 orang saja yang boleh menaiki panggung ini. Jika sudah mencapai batasnya, maka pengunjung yang lain diharapkan mau bersabar mengantri giliran untuk bisa naik ke dalam sini. Panggung ini terbuat dari papan dengan pagar pembatas terbuat dari besi, sehingga aman untuk dipakai bersandar para pengunjung. Dengan warna pagar hitam memberikan kesan dinamis dan elegan, serta modern. Dan kami pun bergerak menyusuri area bagian bawah ya, Sob. Dan konsepnya sama, panggung dengan beberapa tempat duduk dengan area lebih sempit daripada yang sebelah atas. Dan kami pun kembali beranjak ke bagian atas. Dan disinilah area utamanya ya, Sob. Spot foto panggung yang luas untuk menikmati panorama alam perbukitan terasering yang menawan. Mungkin fungsinya mirip seperti gardu pandang dengan latar terasering ya, Sob. Bahkan ada juga yang menyebut disinilah bukit bintangnya Majalengka. Tidak hanya seperti di Jogja dan Bandung ya, Sob. Dan area tempat duduknya pun bisa berfungsi sebagai spot foto atau tempat untuk bersantai sambil menikmati pemandangan alam, bukit dan lembah terasering yang indah. Menjelajahi berbagai area di tempat ini membuat tenggorokan kami meronta. Kami pun membeli minuman untuk melepas dahaga. Dan benar saja, harganya sangat-sangat murah ya, Sob. Dengan ibu penjualnya yang sangat ramah. Saya pun kembali mencoba menaiki panggung segitiga yang berada di sini ya, Sob. Tak bosan-bosannya saya menatapi panorama alam yang indah yang disajikan di terasering penyewaan ini ya, Sob. Di sini akhir perjalanan kita ya, Sob. Pesan saya berkunjung ke tempat ini adalah sangat memuaskan. Dengan tiket masuk yang sangat murah, saya bisa menikmati panorama alam yang sangat indah yang bisa memanjakan mata serta membuat pikiran menjadi fresh kembali. Demikian kunjungan kita kali ini ya, Sob. Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga pariwisata Indonesia terus maju. Bye-bye.